Assalamualaikum, selamat berbahagia dan salam sehat selalu ibu-ibu dosen dan teman-teman semua. Selamat datang di SMA Negeri 8 Palembang. Saya Rama Irianti, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Berikut video aksi 2 bimbingan kelompok, selamat menyaksikan. Jadi dari pendapat kalian tadi dan simpul
menyambungkan nih, ada beberapa persamaan. Jadi pembahasannya perencanaan karir itu harus disiapkan dari sekarang. Jadi ketika kalian nanti start sama SMA ini, kalian sudah ada gambaran nih kira-kira minat, bakat, atau tujuan yang kalian tentu itu apa. Jadi tidak ibaratnya itu meraba-raba kebingungan gitu setelah lulus SMA. Oke, jadi kegiatan ini kita akan laksanakan untuk perencanaan karir kalian ke depannya. Sudah siap semuanya? Siap. Oke, kita akan mulai kegiatan. Adapun media yang akan kita gunakan pada hari ini adalah ulang tangga karir. Jadi pada kegiatan ini permainannya itu kita laksanakan pada permainan utama pada umumnya, di mana kalian akan membagikan, mengambil nih masing-masing pin. Silahkan kalian ambil dulu masing-masing pinnya. Kita akan dipilih dulu, oke, semuanya sudah dapat. Lalu kita akan gunakan dadu yang akan kita lempar masing-masing secara bergiliran. Boleh nih kita gilirkan yang pertama mungkin dari Jumpa dulu ya. Lalu selanjutnya terakhir Mei, oke? Oke, jadi kita akan lakukan giliran. Lalu di sini juga ada special card di mana ada 4 kartu, di mana nanti masing-masing akan ada pertanyaan yang ketika kalian stop di special card ini, kalian harus menjawab nih pertanyaannya. Oke, lalu pada misal nanti kalian stop di salah satu nomor di mana di situ ada profesi ataupun universitas, silakan kalian sebutkan nih kalian berminat atau mengetahui apa tidak mengenai profesi tersebut. Boleh kita sharing-sharing di sini. Oke, aku jelaskan terlebih dahulu di mana di sini ada rumus karir yaitu T plus 2P plus E plus P, di mana T itu adalah talent ataupun bakat kalian, lalu yang kedua itu adalah P, passion atau keinginan kalian. Jadi untuk menentukan karir itu dari talent dan passion itu seimbang juga. Lalu yang ketiga itu adalah environment atau lingkungan di mana tempat kalian menempuh pendidikan untuk mencapai karir tersebut, dan terakhir ada vision. Oke, visi. Oke, dari rumus itu kita akan mulai nih kegiatan kita. Silakan dimulai dari Bapak dulu. Iya, boleh silakan dilepas. Nomor 1. UI. Kira-kira Bapak minat untuk masuk UI? Universitas Indonesia. Minat tuh iya, tapi kayak tidak. Tidak. Universitas yang lain yang karena jarak ya. Oke, boleh lanjut Penny. Boleh dilempar tadinya lagi Penny. 4. Oke. Apa tuh? Atlet. Atlet. Kira-kira Penny ada minat untuk ikut atlet? Tidak ada, karena Penny dari minat dan bakat Penny ini tidak masuk ke atlet. Oh, baik. Kalau yang atlet itu tidak termasuk. Oke, berarti di sini passionnya Wendy tidak masuk untuk jadi atlet ya. Oke, oke lanjut nih Sasa nih. Satu. Kalau Sasa jujur minat banget gue bermasuk UI, nah. Karena emang dari kelas 10 pengennya di UI, cuma karena jauh terus gak boleh sama orang tua, harus yang kedekannya. Oke, lanjut Sally, silakan Sally lempar dadunya. 6, oke silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nah Sally dapat special card ya. Silakan jawab pertanyaannya Sally. Karir yang ingin saya pilih nanti alasannya. Oke, karir yang dipilih Sally alasannya apa? Kebetulan ya karirnya tuh jadi polisi buat ada tuh abdi negara atau kedinasan yang lain. Oke. Jadi kalau alasannya karena dari kecil sudah dididik orang tua untuk jadi abdi negara juga. Oke. Harus ke orang tua juga kebetulan. Orang tua ada yang abdi negara? Alhamdulillah ya. Ada siapa? Dari ibu apa dari ayah? Ayah. Jadi dari kecil sudah dididik fisik dari kecil. Terus sekarang juga lagi melanjutin untuk masih masih sudah tinggal beberapa bulan lagi. Jadi sudah les akademi sama akademi juga lagi latihan sudah alhamdulillah. Ya. Ya. Mudah-mudahan ya. Cita-citanya sekali tercapai. Iya. 3. 1, 2, 3. Bidan. Bidan ini ya. Ya, oke. Okay. Untuk profesi bidan, dia kira-kira berminat enggak untuk masuk? Berminat. Berminat sekali. Memang tujuan dari awal jadi bidan. Oh, memang sudah berminat untuk jadi bidan. Oke, okay. Berarti memang keinginannya dia ataukah ada apa ya? Ada masukan dari orang tua. Ada juga dua-duanya berarti. Oke, berarti karirnya sudah mantap di dia. Oke, lanjut Benny lempar tadinya Benny. Oke, 1. Special card ya. Ini iya, iya, special card. Oke. Silakan Benny, pertanyaannya yang saya siapkan dalam memilih karir tersebut apa kira-kira? Benny sudah siapkan apa? Jadi di sini kan Benny pengennya jadi apa tega? Informasi atau informasi. Jadi usaha yang sudah Benny lakuin dari sekarang itu mulai memperdalam pelajaran kimia. Pastikan informasi itu bersangkut paut dengan pelajaran kimia ya pastinya. Dan juga Benny sudah mulai mencari
jurusan farmasi yang bagus di universitas yang ada, mungkin di Palembang atau di luar kota. Di raksasa, misalkan apa dari Nisa? 4, oke. 1, 2, 3, 4. Oke, special card. Oke, gue bacain ya. Karir yang saya tetapkan dengan menggunakan rumus pilihan karir. Apa nih? Nah, berdasarkan rumus karir yang saya jelas tadi, berdasarkan diri saya sendiri, saya mau masuk kedokteran. Kedokteran. Jadi dari rumus tersebut, dari talent, merasa saya punya talent di bidang ini. Karena mulai dari sekarang, saya rutin buat belajar yang mulai ilmu-ilmu kita, biologi, untuk memperdalam ke jurusan ini. Terus juga selanjutnya, passion. Saya juga punya passion atau minat di sini karena sesuai keinginan tadi, jelas saya mau masuk kedokteran. Oke, mulai kecil ya. Environment, itu ada dukungan juga dari keluarga, ada dukungan keluarga saya juga. Terus selanjutnya vision, visi saya buat masuk dokter ini karena masih ada peluang buat masuk dokter. Dan juga mungkin masyarakat masih membutuhkan dokter-dokter yang lebih unggul untuk depannya. Oke, siap, mudah-mudahan dokterannya saya tercapai ya. Unpad ya, Sak? Iya. Amin. Terakhir saya, misalnya dua. Dua. Kegiatan ini sebelum kita tutup nih, Ibu mau sampaikan dulu kamu semua. Kira-kira adakah yang ingin menyampaikan kesimpulan dari kegiatan kita hari ini? Menurut saya, Bu, kesimpulan akan kegiatan kita hari ini itu bermanfaat buat kami semua. Karena kayak simulasi pelajaran mengenai karir-karir yang bisa kami gapai atau yang akan digapai untuk depannya. Itu kedalaman mengenai ya, tips atau cara bagaimana mendapatkan karir kami. Ya. Bagaimana yang lain kira-kira sependapat dengan pendapatnya Sasa atau ingin menambahin? Kira-kira sudah sepakat semua? Benar, sepakat. Sepakat ya dengan pendapatnya Sasa. Jadi kegiatan kita hari ini itu sudah mengenai tentang perencanaan karir. Gue akan mengutip sedikit nih dengan kutipan bahwasannya orang-orang sukses itu membuat keputusan bukan karena kegiatannya pada saat ini, tapi orang sukses itu orang yang memiliki perencanaan ketika akan melakukannya ke depannya. Perencanaan karir itu penting, khususnya pada kalian sudah SMA di penghujung SMA ini, kelas 12. Oke, setelah kita rangkaian kegiatan kita lakukan tadi dari benda luar, kegiatan inti dengan menggunakan media ulang tangga karir, lalu sekarang ini mencapai mencakup kegiatan penutup nih. Jadi kegiatan penutup ini kita apabila nanti ada siswa-siswa atau anak-anak sekalian ada hal yang paham atau masih ada yang perlu ditanyakan lagi lebih lanjut, boleh nih langsung ke PK kita melaksanakan tindak lanjut kegiatan konseling individu. Boleh langsung ya, kalau nanti dari sini ada yang ditanyakan atau masih kurang paham. Oke, untuk mengukur pemahaman kita kalian pada kegiatan hari ini, Ibu akan membagikan nih lembar evaluasi proses layanan segera kalian isi. Silakan diberikan dulu pada teman-temannya, kalian isi. Oke, silakan isi dulu. Oke, sekarang isi dulu. Beri waktu 2 menit ya untuk isinya. Berdoa selesai.
kita masuk ini sudah memasuki